Guys, ternyata emas sudah turun ke level 1947 dan kurang lebih dekat dengan level support yang selama ini kita gaungkan, yaitu 1948, 1952. That means ada satu level lagi, yaitu 1945. Mungkin saja disentuh, mungkin juga tidak, mungkin juga ditembus. Dan itu semua tergantung dari Powell speech. Karena tadi malam, Powell sama sekali tidak memberikan pernyataan apapun terkait dengan kebijakan moneter. So, market kecewa? Yes. Dan itu yang akan kita lihat berikutnya. Kalau tadi pagi kita sudah lihat outlook singkatnya, sekarang saatnya kita lihat bagaimana gambaran keseluruhan dari emas, konseling, dan juga crude oil. Apakah masih ada kesempatan untuk turun atau sudah waktunya dia oversold lalu kemudian rebound? Oke, ini dia. Kalau tadi pagi kita sempat melihat dari US Treasury yang mengalami penurunan, sekarang kita sedang melihat dia ada sedikit rebound, teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah rebound ini adalah untuk sesaat? Artinya dia hanya terpantul sampai zona resisten tertentu, kemudian dia kembali turun. Atau dia malah kecenderungan untuk mengalami kenaikan, alias tembus dari level resistennya. Oke, ini adalah level resisten yang harus kita penuhi ataupun yang kita waspadai. Karena kemungkinan ini sangat potensial untuk ditembus kawternyata Powell relatif lebih hawkish atau bahkan mempertahankan sikap hawkish. Oke, lalu kemudian kita lanjut. Kalau misalkan di sini, kelihatannya apa sih yang harusnya terjadi? Oke, idealnya teman-teman, kalau misalkan lihat seperti ini, idealnya adalah kondisinya semakin rendah, sehingga kemungkinan posisinya yang kita nantikan sebetulnya adalah pola penurunan. Ya, dari pola penurunan ini, langsung kemudian dia punya pola lebih rendah lagi, maka pull up ataupun pull back menguji sekedar resisten yang ada, yaitu areal biru tadi, kemudian dia akan lanjutkan penurunan. Jadi ini yang idealnya, kalau kita bicara tentang technical, pola technicalnya menunjukkan puncak yang lebih rendah, sehingga diharapkan ini pun terjadi rejection di zona resisten. Kemudian kalau kita lihat dari grafik daily, posisinya juga dia ditutup dengan bearish, dan bahkan support trendline juga ditembus. Jadi ada harapan, ada kesempatan, atau peluang yang mungkin akan jauh lebih baik bahwa dia akan turun, dan kita akan melirik zona 4,3-5%. Tapi of course, apapun bisa terjadi dan gagal sangat bisa terjadi kalau ternyata hawkish dari Powell. Tapi yang akan kita tunggu-tunggu adalah ya pernyataannya apakah dia se-hawkish itu atau memang dia kecenderungan sudah berada di sisi dovish-nya. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik US dollar-nya, posisinya juga nggak jauh beda dari tadi pagi, tapi juga ini adalah kabar bagusnya ya. Kabar bagusnya waktu tadi pagi kita antara kedua ini ya levelnya, dan itu berarti dia masih tetap bertahan di level support, atau ya kita sebut saja ini support dari falling wedge, lalu kemudian dia sudah tembus dan bisa saja terjadi penurunan. Atau kalau tidak, berarti kita anggap bahwa penurunannya itu akan bergantung dari level support berikutnya. Jadi ini adalah semacam megaphone ataupun expanding triangle, sehingga kemungkinan posisinya tadi kita sudah lihat di sini dia diharapkan turun, ternyata betul turun. Nah, sekarang dia berada sideways di situ. Nah, apakah dia akan terjadi kenaikan atau malah dia akan kecenderungan turun? Ini yang sedang kita tunggu. Tapi mostly semuanya akan menunggu apa yang akan dilontarkan atau yang disampaikan oleh Powell. Kalau naik ke sampai mana? Kalau naik kita ambil saja 106.20, kalau turun ke 104.80. Nah, terkait hal tersebut berarti di grafik daily-nya arealnya. Nah, ini kesempatan teman-teman. Kalau kemarin kita sempat lihatnya sebagai pola bullish, ternyata dia ditutup dengan shooting star. That means apa yang terjadi, kita akan mengharapkan pola penurunan lanjutan, dan itu berarti mengisyaratkan bahwa kenaikan kemarin kecenderungannya hanya menguji 50% real body dari long black candle atau long bearish candle. Nah, dengan demikian, posisi yang paling aman nanti malam seharusnya kita berharap akan ada reverse ataupun pembalikan. Tapi kita lihat lebih dulu. Daily chart untuk emasnya sendiri, kalau kita perhatikan di sini, kondisinya dia kecenderungannya berada di zona support yang kita sudah tandai sejak 2 minggu terakhir. Ya, ini kurang lebih kita sudah masuk dalam trade ini. Satu catatan teman-teman, kalau lihat dari candlestick-nya memang dia ditutup dengan bearish, sehingga kemungkinan secara penjelasan simpelnya dia akan relatif turun. Ya, dan itu berarti menguji level 1933. Tapi karena dia berhubung adanya di level yang bisa dibilang level support yang cukup efektif atau cukup kuat, maka kita berharap di sini sebetulnya ada kemungkinan gejala dia reverse ataupun mulai fight back, dan itu berarti 1962 sangat potensial untuk terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari grafik US dollar ataupun US treasury-nya, maka kondisinya adalah dia harusnya kita akan dapatkan pola pantulan ataupun kenaikan. Nah, ini berarti kesempatan cukup bagus untuk dia mencoba untuk perlahan 1955, kemudian 1962, dan juga bahkan 1975.
Tapi kalau tergelincir, ya seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan, kalaupun Anda melakukan buy di teritori 1945-1950, sebetulnya stop loss yang paling ideal adalah di bawah 1938-1940. Anggaplah di 1935, karena tadi kita sudah lihat ada support yang juga menjadi catatan penting 1933. Nah, nasib dari head and shoulder, atau ya mungkin lebih kepada elliptic wave di grafik H1, kelihatannya seperti ini teman-teman. Kondisinya kita masih dalam teritori yang memungkinkan untuk fight back ataupun mulai rebound. Oke, kalau tadi pagi kita sudah sempat sebutkan, misalkan pun ini terjadi, maka yang harus kita tanamkan di sini adalah posisinya apakah sudah mulai A, B, C, atau masih dia dalam fase wave 5. Oke, kalau kita lihat sini seharusnya rangkaiannya sudah selesai ya. Sudah sangat jelas, harusnya sudah selesai di 3, di 4, di 5. Artinya kemungkinan fight back yang tadi, pertama, itu adalah A. Fight back kedua, ini masih equal, ya, diharapkan tidak tembus, itu B. Dan akhirnya kita akan berharap dia mulailah muncul sebagai C. Sehingga kalau ini didukung dengan double bottom, saya rasa neckline-nya akan berada di zona 1954. Begitu tembus 1954, atau yang paling aman adalah tembus 1956, Anda boleh pertahankan posisi buy dengan target terdekat 1964 atau 1968. Jadi singkatnya teman-teman, meskipun pagi tadi kita sudah lakukan sell, saya rasa kita kali ini bisa prefer untuk lakukan buy dengan catatan pasang stop loss di bawah 1945, atau untuk Anda yang medium term, Anda boleh pasang stop loss di bawah 1938 dengan asumsi target pertama 1956 atau target kedua 1955 atau 1964 ya. Atau yang medium term, Anda bisa pertahankan begitu ini tembus 1956, Anda follow buy ataupun nambah posisi buy dengan target 1964 atau 1968. Setelah itu, semua tergantung pada Powell. Walaupun kalau kita lihat, mungkin penurunan-penurunan ini secara spesifik dia adalah konfirmasi ataupun antisipasi terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Powell. Jadi ini hati-hati, karena kemungkinan pola pergerakannya bisa saja begini, ya sampai akhirnya dia tembus lagi seperti itu. Berarti kita punya small bearish rectangle, lalu kemudian nanti jangan heran kalau dia cepat dengan berbaliknya. Artinya, masih ada level support 1920, 1935, 1940 yang harus dilalui sebagai satu paket dari zona support tersebut. Tapi kalau secara hitungan elliptic wave, harusnya kita anggap ini sudah selesai, dan ini adalah hitungan kelima, oleh karenanya A, B, C yang tadi saya sebutkan. Dan kalau kita perhatikan dari grafik H4 dari crude oil, kita masih tetap dalam fase kemungkinan kita tunggu pullback atau pull up, lalu kemudian dia balas turun. Ya, ini dikarenakan pola kemarin di sini tembus rising wedge atau falling wedge-nya gagal, sehingga kita tidak dapatkan penembusan di zona orange ini, melainkan dia kembali turun di bawah, dan ini berarti kita harap ini resisten, dan itu berarti di level 77. So far dia tertahan 7603, jadi Anda masih boleh sell selama dia tidak tembus 7760-an, atau Anda prefer buy kalau misalkan dia sentuh atau ya katakanlah mendekati level 7473, tapi stop loss-nya adalah di bawah 73 tentunya, karena yang kita khawatirkan dia turun di bawah 668 ya, posisi support berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, posisinya sudah seperti ini, jadi kita sedang menantikan apakah ini sudah selesai apa tidak. Biasanya karakteristik dari suatu harga, begitu dia sudah menciptakan level low baru, maka dia akan ada fight back ataupun ada perlawanan. Jadi jangan heran, kita berharap ini nanti malam muncul 77. Tapi setelah itu, selama dia tidak tembus 77, maka Anda masih bisa diperkenankan untuk lakukan sell kembali dengan catatan stop loss-nya tentunya di atas 77. Ya. Nah, kemudian untuk pound sterling sendiri, kalau kita perhatikan, outlook-nya sebetulnya saya tidak yakin bahwa dia sudah pulih ya, walaupun ada penguatan di balik itu. Tapi yang jelas, memang kondisinya persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin. Selama dia tidak tembus 50% atau setidaknya tidak tembus bagian dari wave 1 atau yang kita curigai sebagai wave 1, nah ini berarti kondisinya kita masih bisa mengharapkan terkait dengan elliptic wave ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Cuman di bagian 5 ini kemungkinan kita hanya dapatkannya dia mungkin bentuk segitiga ataupun mungkin bentuknya adalah lebih kepada rectangle, ya kita belum tahu. Yang jelas selama dia tidak tembus di bawah 1.220 ataupun 1.2200, Anda boleh perhitungkan atau pertimbangan untuk melakukan buy dengan stop loss di bawah level 1.2200.
Artinya di 1.2170 atau mungkin di 1.2180. Targetnya kemana? Targetnya saya tidak terlalu panjang. Saya biarkan saja targetnya kurang lebih di zona 1.2315 ataupun 1.2349. Kecuali kalau misalkan Powell, nanti malam kecenderungannya adalah relatif lebih dovish. Sehingga kita bisa dapatkan dolar akan mengalami penurunan. Tapi seperti ini. Lihatlah di sini kondisinya kita berada di 50% real body candle putih ya. Jadi sehingga ini diharapkan sebagai perlawanan karena bentuknya adalah hammer ya di zona support sehingga diharapkan untuk terjadi kenaikan. Tapi kalau yang Anda lihat adalah ini sebagai zona support dan berpotensi ditembus karena candlestick tersebut bentuknya adalah seperti demikian, masih tetap bearish, maka ini akan turun dan yang diincar adalah zona 1.2130. Well, kalau Anda ingin melakukan buy sekarang, maka saya sarankan tetap stop loss-nya 1.2270-an. Atau 1.2170-an lebih tepatnya ya. Jadi stop loss-nya harus ditempatkan di bawah 1.2170. Oke, kalau resistennya kemana? Resistennya kurang lebih kita punya PR utama di MA200 ini. Kita lihat, MA200-nya adalah 1.2430. Jadi kita harus waspada begitu harga mendekati dan tidak melihat kemungkinan akan tembus. Ya. Satu sisi teman-teman, hati-hati posisinya karena dia juga masih tetap 50-50. Yang saya khawatirkan adalah penembusan di bawah 1.220 dan berarti itu elliott wave-nya gagal. Dan PR utamanya, kalaupun ini berhasil jadi elliott wave teman-teman, bayangkan tujuan dia untuk jadi wave 5 harus tembus di atas 1.2427 karena itu adalah puncak dari wave ketiga. Apakah itu possible? Saya rasa belum possible. Jadi balik lagi, kondisi internal yang negatif seharusnya dia masih tetap bisa lakukan sell. Ya, kita susun sell seperti itu, tapi setelah mendekati 1.2200, segera hati-hati, exit kalau bisa, kemudian wait and see sampai Powell speech. Akhirnya Powell juga yang akan menentukan dan secara perhitungan kalau misalkan elliott wave-nya tepat untuk gold terutama atau bahkan untuk pound sterling, berarti saya berharap bahwa kemungkinan Powell akan memberikan statement yang relatif topis atau minimal sama dengan waktu pertemuan kemarin. Kalau itu yang terjadi, oke. Okay. You guys ready to buy dan siap-siap untuk memanfaatkan pelemahan US dollar karena kemungkinan itu akan dipicu oleh penurunan dari US Treasury. Itu pun dengan catatan kalau terpenuhi syaratnya. Tapi kalau tidak terpenuhi persyaratan, keep selling. Terutama kalau emas tembus di bawah 1938. Jadi itulah pentingnya kenapa stop loss di bawah 1938.